Assalamualaikum Mas Bro dan Mbak-mbaknya ya. Jadi hari ini saya panen lagi mengais rezeki. Karena udah lama nggak panen ya. Mungkin video-video panjangnya itu udah sekitar 10 harian mungkin. Kurang lebih ya. Ini saya pakai tangkai dodos baru ya. Kayu ulin. Ini Mas Bro. Mantap ya. Kayu ulin di pokok pertama ada satu tandan Mas Bro. Gimana kalau langsung kita sikat, kita babat ya? Enak banget Mas Bro. Tangkai dodos baru. Nah, satu tandan Mas Bro ya. Ini buahnya nih, mantap jiwa. Mateng kabeh. Aku turun. Turun. Tandan Mas Bro. Kalau untuk jenis sawitnya tidak diketahui ya Mas Bro, jenis sawit apa ini. Aduh. Kena duri Mas Bro. Rasanya kena duri. Oke, mantap, kita lanjut. Buat tandan Mas Bro. Nanti turun. Buat tandan ya Mas Bro ya. Buahnya yang merah merona. Ternyata belum putus Mas Bro. Oke. Buat tandan yang penasaran sama dodos Raja Obrok ya, saya pakai dodos SBL M22A Premium. Tangkainya baru. Enak sekali Mas Bro. Enak sekali. Terus lanjut. Kalau tangkainya emang berat Mas Bro. Tangkainya ini 3 kilo ya, belum dodosnya. Mungkin kisaran 4 kilo beratnya ini. Mas Bro. Kalau enggak tenaga-tenaga super, tenaga hebat ya, nggak mampu. 4 kilo ini Mas Bro. Mantep bos, buat tandan. Dua tandan. Kalau untuk harga sawit di Kalimantan ya, di Kalimantan Tengah, di daerah saya itu
3.125, bahkan sampai ada yang 3.250, Mas Bro. Mungkin sekarang udah naik lagi ya. Pokoknya sukses untuk petani sawit. Nomor satu, Mas Bro. Gimana ini? Aduh, oh ya tok. Banyak itu, banyak akar, Mas Bro. Aduh. Oke. Memang kutil. Buahnya. Buahnya emang gak ada, Mas Bro. Jarang buahnya ya. Kita cek aja dulu. Nah, ini kosong. Itu kosong, Mas Bro. Gak ada buah. Oh, kalau ini ada dua, Mas Bro. Nah, ini ada dua. Coba ya. Sekali dodos dua pelepah, sanggup gak SBLM 22A Premium? Kita coba ya, Mas Bro. Kita buktikan ya. Sekali dodos dua pelepah, mudah-mudahan sanggup. Woi, mantap. Mantap, Mas Bro. Dua tandan. Mantap, Mas Bro, sekali tusuk dua pelepah. Jadi dua. Mas Bro, ini namanya dodo satu bonus satu, jadi dua. Mantap pokoknya. Kurang buahnya, Mas Bro. Buahnya kurang ya, nggak ada buah. Buahnya nggak ada, keliling-kelilingnya tuh nggak ada, Mas Bro. Sepi buahnya. Nggak merondol, ambil aja, Mas Bro, daripada di ninja ya. Dan ini pokok terakhir, Mas Bro, ya. Karena udah selesai, panen cuma 1 hektar, buahnya pun sepi. Mau cek penghasilan nggak bisa ya. Bukannya nggak bisa, bisa aja, cuma diecer buahnya itu, Mas Bro. Tiap pet gitu, jadi nggak numpuk gitu loh. Jadi kita estimasinya pendapatan juga kita nggak tahu gitu loh. Karena udah selesai, sampai jumpa ya di video-video Raja Bro selanjutnya, Mas Bro. Mantap.
Bisa dilihat dari belakang itu, Mas Bro. Enggak ada buahnya sama sekali. Kosong blong. Peace.